Heboh, piring bekas hajatan dimasukkan selokan. Sebuah video yang memperlihatkan aksi beberapa pria memasukkan piring bekas pakai ke dalam selokan yang airnya mengalir viral di media sosial. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @makassar_info pada Selasa 10 Agustus lalu, diperlihatkan suasana hajatan yang cukup ramai. Tampak beberapa tamu duduk di kursi yang disediakan. Terlihat pula dua orang pria yang bertugas membereskan piring kotor. Mereka tampak memasukkan piring bekas pakai ke dalam selokan yang airnya mengalir. Piring-piring tersebut dibiarkan hanyut begitu saja. Di ujung selokan yang lain, terlihat juga seorang pria yang melakukan hal demikian. Ia tampak menghanyutkan piring-piring bekas pakai dalam hajatan tersebut. Meskipun tidak diketahui kemana piring-piring itu akan bermuara, beberapa warganet menduga piring-piring itu dicuci di selokan. Ada pula warganet yang menilai bahwa piring-piring tersebut dihanyutkan lewat selokan untuk meringankan tugas orang-orang yang membereskan piring. Piring-piring itu diduga akan dikumpulkan di suatu tempat dan dicuci dengan cara yang lebih layak. Karena adanya perbedaan pendapat tersebut, para warganet lantas menuliskan komentar mereka. Beberapa sepakat bahwa piring-piring itu hanya dihanyutkan dan akan dicuci lagi. Namun, ada juga yang sudah terlanjur jijik melihat kejadian tersebut.